Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta LK300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Mesa Official. Di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, saya akan mereview sebuah unit mobil Niaga berjenis LK300 Minibus Karoseri Adi Putro tahunnya 2011. Nopol di kembali untuk surat-suratnya lengkap, unitnya mulus keseluruhan. Glowing pemirsa ya, untuk lebih jelas dan detailnya silahkan simak video ini sampai akhir bagi Anda semua yang cari minibus bekas khususnya L300 ya, untuk jenis L300. Unit ini eksekutif turis pemirsa ya, bekas hotel, pemakaian hotel di Bali sana. Yang jelas unitnya terawat, kilometernya juga sangat rendah, sekitar 59 ribuan sesuai dengan kondisi barang. Dan juga ada AC-nya double blower, jadi dijamin dingin. Untuk catnya masih mulus keseluruhan ya, tampak jelas di video. Ini agak lap-lap ini agak backlit pemirsa ya, mohon maaf. Untuk pajaknya sendiri bulan 10 pemirsa ya, ini bulan 10 ganti nopol sampai 2026. Nah ini bulan 10 ya, pajak pertamanya berkisar 2.600.000-an. Karoserinya asli Adi Putro Besutan Malang pemirsa ya, Malang Jawa Timur. Bodi Adi Putro seperti ini ya, jumbo, agak tinggi. Untuk velgnya tetap ring 14 dan saya kasih variasi wheel drop seperti biasa biar agak keren. Nah ini untuk bodinya tadi saya bilang jumbo ya, agak tinggi. Memang Adi Putro seperti ini ya. Bagusnya Adi Putro ini ya, kacanya masih dikasih kaca sliding bagian belakang dan paling ujung di depan. Nah ini fan AC ya, fan AC di sebelah kanan. Nah ini bisa di sliding kan pemirsa ya. Untuk AC nya bila AC nya tidak dinyalakan ya, bisa di sliding. Untuk cabin ya, berhubung L300 ini, L300 minibus itu dari pabriknya cabin dan sasis di karoseri disambung, tetap ada cat ulangnya ya. Unit ini tetap dicat ulang di karoseri Adi Putro, tapi ini catnya masih bawaan karoseri pemirsa ya, masih kinclong, masih kaleng pemirsa. Tidak perlu diragukan lagi karoseri Adi Putro. Yang jelas suspensinya dijamin mentul-mentul ya, seperti perahu. Seperti ini ya, tambah depan lampu-lampu kinclong sesuai dengan KM-nya ya, KM 59.000. Ini masih kaleng semua, lampu juga original Koito, originalnya L300. Seperti ini ya, tampak samping sebelah kiri. Tidak begitu banyak baret-baretnya pemirsa ya. Unit ini pemakaian hotel, jadi untuk di second kan ya masih bagus ya. Kaca juga ori, ini ada CED-nya dan talangan keliling muter sampai belakang, samping kanan kiri sama, tidak ada yang kropos. Masih bagus semua ya. Untuk Anda ya, untuk Anda yang ingin berpariwisata, maksudnya untuk mengadopsi minibus yang irit, BBM-nya irit ya, isi penumpangnya ya standar, ini 11 penumpang ya, 11 sopir. Ya kira-kira unit ini cocok untuk Anda ya pemirsa ya. Ini rekomendasi, unitnya bagus sekali. Saya bilang istimewa ya, bisa juga ya, istimewa. Soalnya mesin tidak ada keluhan juga. Untuk lebih jelasnya ini saya nyalakan dulu ya. Nah, KM-nya asli 59 ya pemirsa, 59.000. Speedometernya juga masih jernih ya. Dari segi dashboard, dari kaca speedo, dalam speedo ini kira-kira ya cocok atau tidaknya KM ya, silahkan diprediksi sendiri ya, di video tampak jelas ya. Ini untuk dalaman pemirsa ya, untuk dalaman lantai karpetnya saya lepas biar reviewnya jelas, Anda semua bisa lihat lantainya nanti kropos atau tidak. Wah ini untuk bagian dalamnya seperti ini, joknya dilapisi pemirsa ya, itu dibungkus. Untuk lantai-lantai saya kira masih bagus, masih layak ya, lantainya masih mulus. AC ini AC-nya double, tidak sejating ya, AC-nya double blower depan dan belakang. Untuk karoseri Adi Putro itu ada dua jenis ya, bisa request AC ducting atau AC ducting berkepala atau AC gandul, itu selera, tinggal selera yang pesan ya. Tapi untuk perawatan tetap enak yang AC gandul menurut saya. Untuk lantai utuh semua, ini karpetnya ada, memang sengaja dilepas biar reviewnya jelas ya, tadi sudah saya jelaskan. Untuk doorpin juga masih bagus, ini bawaan karoseri semua ya, bawaan Adi Putro semua doorpinnya. Interior bersih, rapi,
Anda tinggal pakai saja. Masih presisi, tidak perlu pembenahan. Seperti ini ya, spekbor masih ori bawaan sana, cuma untuk cabin tetap dicat ulang di karoseri Adiputro. Kalau pembeliannya dari baru, tetap cabin sama sasis di karoseri Marasana kan disambung. Untuk L300 seperti itu, sama seperti alat minibus menurut saya. Untuk latte itu semua ya, ini bahkan ini apa nih, bling coat ya, ini bling coat dari pabrik masih tampak utuh semua, dan semua berwarna ungu ya. Aslinya sasisnya nanti juga warnanya juga ungu. Pokoknya disimak saja mas ya, biar tidak terlalu paham. Untuk Anda yang cari kendaraan minibus bareng karya L300 2011 ini cocok untuk Anda ya. Ini dashboardnya utuh, tidak ada keruak atau sobek, ini hanya variasi saja ya, itu bulu-bulu variasi. Joknya bagus-bagus pemirsa ya, utuh tuh, tidak ada yang sobek ya. Tiga baris ya, isinya 3, 2, 3, disimpan 4 juga bisa. Untuk mengenai mesin, unit ini mesinnya super waras ya, istimewa, tidak ada keluhan sama sekali, tinggal pakai saja, tinggal pariwisata, tidak ada rakat-rakat ya. Minimal ya oli ya, kan oli ya. Silahkan disimak dulu untuk mesinnya, kelihatan 2 juta ya. Mengenai AC menurut saya, ini AC nya dingin sekali, anginnya juga kencang normal, tidak ada kendala atau keluhan. Tinggal pakai saja, dijamin dingin. Kalau tidak ingin dingin, tidak usah dibeli. Ini anginnya kencang banget ya, ini volume 1 udah kencang seperti ini. AC normal ya, yang jelas dingin. Untuk pembuktian dinginnya saya tidak punya alatnya suhu temperatur ya. Pokoknya saya review berdasarkan keadaan sesuai dengan nyata. AC dijamin dingin sampai belakang ya, ini penumpang isi 11, pokoknya jamin dingin. Mesinnya enak menurut saya, melanting, belum bungaran, mesinnya masih segel pabrik ya. Untuk mengenai ini daleman atau interior, nah ini saya review per titik ya. Ini untuk pintu, pintunya utuh, tidak propos ya. Ini pintu tengah, jumlah pintunya kanan 1, kiri 3 ya, jadi pintu 4, pintu renteng ya. Ada di putra yang long jumbo seperti ini, pintu 1 ada, tinggal request yang bikin ya, tinggal requestnya yang pesan gimana. Ini pintu renteng, pintunya samping 3, kanan 1 ya, sama aspek. AC-nya AC gandul, perawatannya sangat mudah dibanding dengan AC ducting. Untuk jok bagus semua, dan ini ada dikasih rel ya. Untuk bodi Adiputro kebanyakan dikasih rel seperti ini, jadi untuk bongkar pasang jok lebih enak, lebih cepat, tidak perlu dikolong sampai bawah ya, ini tinggal lepas rel. Isinya 3, 2, 3, diisi penumpang 4, 4 juga bisa ini pemirsa ya, yang isi 3 ini. Plafon bersih, tidak ada yang sobek, joknya bagus-bagus. Lantainya rel, maksud saya untuk dudukan kursinya rel, lantainya LG ya ini. LG. Ini bawaan karoseri Adiputro semua ya. Depan ada tadi itu untuk wadah makanan dan minuman. Itu ciri khasnya Adiputro. Untuk door pin ya tidak jelek-jelek amat pemirsa ya, masih layak, masih bagus. Ini lantai ruang tengah ya. Pintu belakang sendiri bagian penumpang, rapi pemirsa ya.
rapi semua, masih standar karoseri, tidak ada yang dirubah-rubah. Untuk pemasangan kursi atau dibongkar pasang maju mundur lebih lebih cepat kalau dikasih rel seperti ini ya. Sudah kekinian. Seperti helm minibus menurut saya, dikasih rel di lantainya. Nah, ini fungsinya untuk maju mundur setelan jok ya. Dan untuk bagian belakang hatchback, ini hatchbacknya berfungsi normal, tidak dromos ya, untuk semua hatchbacknya. Ini saya review sedetail mungkin, biar Anda semua, biar yang jauh dari tempat saya, biar lihat video ini, biar review ini, barangkali untuk testimoni atau untuk perbandingan, saya detailkan ya. Kondisinya memang seperti ini, sesuai dengan kondisi nyata. Saya tidak mengada-ngada atau tidak gini ya, sulap-sulap menyulap, tidak ada. Ini sesuai dengan kondisi apa adanya di rumah saya ya. Adi Putro 2011 ya, L300 Adi Putro 2011. Pajak per tahun tadi 2.600.000-an, DK Bali ya, Pulau Bali, eksekutif turis ya pemirsa. Untuk sasis saya jelaskan, ada sebagian yang warna ungu, klaim-klaimnya ini aslinya sasisnya warnanya ungu semua, dari karoseri sana sudah dicat ungu, dan dibungkus dengan bling coat ya. Jadi sasis orinya ungu, dicat ungu, terus dibungkus dengan bling coat biar tidak keropos. Untuk daerah bawah tidak usah diragukan lagi, tidak ada yang rembes, dromos tidak ada, semuanya kering, khususnya di sektor mesin ya, kering semua. Sasisnya memang agak buluk ya, catnya memang agak kusam-kusam. Ini bukan cat ya, itu pelingkut. Cat aslinya di dalam, pelingkut untuk melindungi karat ya. Ya, ini mangkuan lantai semuanya sangat jelas ya pemirsa ya. Tidak ada yang ropos. Ban kanan kiri bagian depan masih kondisi 80%, tidak perlu ganti, tinggal pakai saja ya. Kalau perlu ya ganti oli, filter oli udah langsung kerja menurut saya, masih dingin. Dan ini bautnya di di kaki-kaki tadi masih merah-merah ya, cat masih coretan pabrik semua ya. Bak persneling ya, ini bak transmisi. Ini saya mengatakan ya bak gitu aja ya, bak transmisi persneling masih kinclong, tidak ada rembes sama sekali. Tangki pun juga garing, tidak ada rembesan. Nah, ini masih ada cacatnya ungu. Aslinya memang ungu pemirsa ya. Sasisnya ungu semua, dilindungi dengan pelingkutnya. Untuk gardan tidak ada keluhan, tidak ada rembes atau cacat atau mendengung, tidak ada ya. Semua berfungsi fungsi normal semua, dari gigi transmisi, gardan, tidak ada keluhan. Nah, ini ungu-ungu ya, ini catnya masih bekas ungu. Ban serep ada pemirsa ya, ban serep. Untuk per standar 5, bila terlalu mentul ya, bisa ditambahin sampai 7 mungkin ya. Ada yang ditambahin, ada yang tidak. Pernya masih ori pemirsa ya, 5 baris ya, masih ori, 5 tumpuk. Untuk nomor rangka, ya ini nomor rangkanya pemirsa ya, ini sangat jelas nomor rangkanya. Dan di pelingkut hitam juga, yang dalam ungu tadi ya. Untuk per-per pokoknya masih bawaan standar pabrik semua, tidak ada yang dirubah-rubah. Untuk sasis utuh, tidak ada karat, tidak ada keropos sama sekali ya. Unitnya tinggal pakai, intinya pemirsa tinggal pakai. Dengan harga sedemikian ya, unitnya sesuai dengan budget, dengan nominal harga lah, tinggal pakai saja, tinggal kerja. Oke pemirsa ya, kira-kira review singkatnya tentang unit 2011 ini cukup sekian. Bila kurang jelas bisa datang langsung ke alamat saya yang tertera di deskripsi. Oke, monggo yang membutuhkan atau yang cari unit minibus khususnya L300 diesel solar ya, dijual tahun 2011 karoseri Adi Putra Malang. Harga jual, harga bukanya 135 juta nego setelah cek barang. Silakan menghubungi nomor saya di layar video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Nyawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Saya ingatkan untuk Anda semua pemirsa, saya ingatkan untuk harga L300, entah itu pick up atau minibus, itu harganya goib,
berbeda-beda setiap daerah. Saya bilang aneh itu atau gaib itu, tahun tidak mempengaruhi harga ya, tergantung kualitas barang, umum pasarnya di daerah Anda, tempat kota Anda masing-masing. Sekian ya penjelasan dari saya atau review singkat dari saya. Bisa sambung lagi untuk review keesok harinya. Sekian, akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.